Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lak illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Dan pada satu citra dan sabik pada satu riwayat hadis. Citra di sini ni asal mana cerita, tapi cerita sini ni muraknya hadis. Nah, bukan cerita supaya orang tua dua ayat bari nak pelanduk dengan nak kura tu dak. Hak tu cerita tak pakar hak tu tu. Waya untuk kita nak jadi terbuka tak suka-suka main. Dah gitu. Bari nak apa? Nak pelanduk ya tadi. Nak pelanduk dengan nak kura. Tewah lari tu. Jadi sabit pada satu cerita, yakni satu riwayat hadis. Ni hadis ni banyak ni hak Syekh Daud terjemah ni ada belaka ni dalam Sahih Bukhari pun ada. Nah, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi ada belaka hadis ni. Dia kata bila manusia tu duduk berhenti di mauqif tu lama. Nah, maka satu masa satu ketikanya tubik satu fikiran. Tubik satu fikirannya pakak duk kecek puak ya. Dia kata kan? Maka berkata setengah manusia bagi setengahnya. Pakak duk kecek sama dia. Nah, tuan ni duk dalam keadaan kelai kabut habis wadah. Dia kecek kata kan? Tiada kah akau lihat barang yen ada kamu padonyo pada barang pada dengan mana di dalam. Hey, puak-puak kita semua ni tak ada tengok ke kita duduk dalam kesusahan ni? Jawabnya yo, tak kena tanya dah. Dan pada barang yen sampai kamu. Nah, pas kita duduk lagu ni sampai ke hari ni ni. Berapa lama dah ni? Nah, bukan baru-baru ni. Hey, kalau gini mu nampak ke tak weh? Tiada kah engkau cari orang yang mensyafaat bagi kamu kepada Tuhan kamu. Tu. Nah, tiada kah engkau cari, yakni tiada kah kamu cari, ya kena kamulah kalau engkau tu kita pada sore. Oh ni ada kecek ramah-ramah. Nah, hey, puak kita ni ai duk lagu ni rak duk kan ni. Pas kita nak duk lagu ni sampai bila ni? Wasa tak ada duduk ni nak duduk di sini ni. Eh, kalau gini puak munafak dak weh. Tu duduk kecek ramah-ramah tu. Gini. Kita pergi cari orang untuk minta tolong. Mulalah dah. Kita pergi cari orang hak boleh berapak dengan Tuhan, boleh minta tolong dia. Kok mana pun we jadi Tuhan selesalah masalah puak kita sini. Jawab dia hanu napak weh. Gano baru duk mikir hari ni moga tu eh. Boleh jadi tu eh tak capak dalam hati dia. Nah. Napak tu. Tu. Syafaat apa tu? Kita baca kata-kata deh.
artinya supaya berpalinglah kamu daripada haru-haru maukif ini. Tu minta we Allah Taala peralih buat kita ni daripada sini. Tak ikat nak duduk dah ni sini ni. Teruk benar dah ni. Lepas tu sewaktu Allah Ta'ala peralih buat kita sini tu, jikalau kepada neraka sekali pun tak apa ha? Nah, walau Tuhan nak halih kita kita di lain tempat yang letak baru tu dalam neraka, tak apa lah, kita terima lah. Walau hari duduk di neraka teruk ada ni lagi. Nah, eh, ya keedah orang susah je lah tu eh. Kedah orang susah dia pesen tu. Dia mikir, dia mikir pelik-pelik. Kadang-kadang benda dia mikir tu tak akan siku. Dia kata. Dia duduk sakit teruk. Tapi hak tu kena dia juga. Dia duduk sakit teruk. Anak cucu pun tak padu. Anak cucu pun nyewak hala-bala ke dia duduk sakit teruk. Dia kata kan. Aku ni kalau mati baik badan ni. Tengoknya kata boleh tak? Kalau aku mati lebih baik pada aku duduk lagu ni. Cuba kita tanya ya, hey, tahu tak duduk sini tak ada pesen duduk sore tepat hak lemah tak ada duduk sini. Walaupun duduk tak rumah bilik ya lega lita, tapi kalau hidup lagi kubur, hidup lagi kubur lubang ya tu panjang luah 3 stol lebih lubang kok panjang. Kok buka tu dan setos jekah ya. Pastu nak kata lebih baik pada ni kok ana. Ha tu. Pastu kalau kita tu orang tak ada amal le. Mula masuk dalam kubur tu ada problem dengan mereka lalu dah. Ada muskilah dengan mereka lalu dah. Ha. Pas kita duduk rumah, bila malaikat duduk tanya kita? Tak ada dah. Haa, tu yang mikir pelik-pelik. Tengoknya kata boleh dah. Eh, minta lah Allah Ta'ala peralih buat kita ni. Walau kita di neraka pun tak apa lah. Walau lagi duduk di neraka, teruk lagi duduk di api. Tak gitu? Oh, duduk di api ke? Sini duduk lemah di peluh je. Bukan duduk di api. Tapi ia keedah orang susah ia mikir macam itu. Dan berkata mereka itu, ke mana tu ni nampak jemlah muktaritah ni. Dan berkata mereka itu, siapa tu? Adalah berhenti segala makhluk 3000 tahun duduk situ. Mereka itu tu nampaknya orang yang menghikayatkan cerita ni. Tak gitu? Muktada Dome tu nak pergi kot tu tu. Dan berkata mereka itu, siapa dia? Ia ni segala rawi yang menghikayatkan cerita ni ni. Ia kata, adalah berhenti segala makhluk 3000 tahun dah duduk situ. Ia duduk situ tu 3000 tahun dah, tak ada mikir pasal saat ni. Boh cukup 3000 tahun baru tumbuh fikiran lagu tu dalam kepala dia. Fikirlah nak, fikir kata kita ni nak duduk lagu ni tak kena ni. Tak kena kalau kita nak duduk lagu ni bila nak sup ni. Hanya kita ni kena pergi cari orang untuk tolong kita. Tubik fikiran lagu tu tu bila tu? Setelah dia duduk situ selama 3000 tahun hak lepas dah. Nah. Kita ni ambil daripada Nabi kita sampai ke hari ni 1445 tahun. Nah, kita wasa lamut dah tu weh. Hak ia duduk situ tu ganda sekali lagi.
Dah 3000 tahun je lah. Kena kali lagi. Wal iyazabilah. Baru timbul fikiran lagu ni. Nah. Maka berkata setengah Malaysia bagi setengahnya. Ya katakan. Pergi olehmu kepada Adam. Ha, apa kata dah lah. Kalau gitu gini, begini-gini. Kita kena pergi cari Nabi Adam. Sebab apa? Kerana ia buat wifat kita tubik mari tahniah ni. Kalau kita pakak pergi dakwa dia, kalau tak sabit ia kena perala turun tahniah, fok-fok kita duduk di syurga belakang dah ni. Ha. Kalau kita ke mana-mana, kita kena pergi tupu dia. Nah, hey, patut kamu tak boleh tolong fok kami ni. Sebab apa? Kerana dia antara hik bagi fok kami kena duduk tahniah, pucuk asal sabit mari pada mong. Ha, tu gini buat rakyat tu ada pula dah. Kalau pergi rupa tu, tu ada apa tak tolong juga tu. Main dia pakai asar itu. Ha, tapi tak apalah. Dia kata kita pergi cari Nabi Adam. Siapa Nabi Adam tu? Ya'ni kepala-kepala yang mengikut rusul yang dulu-dulu daripada Nabi kita. Ke mana tu? Yang tiada sampai kepada mereka itu khabar Nabi kita, penghulu bagi segala ambiya. Ke mana masa tak sakut tu eh? Kayak kita wakah tak kena. Pergi oleh kamu kepada Adam. Siapa dia ada tu? Tafsir. Ya'ni. Ha, tu kat mana tu? Kepala-kepala yang mengikut rusul yang dulu-dulu daripada Nabi kita. Kepala yang mengikut rusul yang dulu daripada Nabi kita, yang tiada sampai kepada mereka itu, kepada yang dulu tu khabar Nabi kita, penghulu bagi segala anbiya. Kok mana eh? Nampak dengu yogi tu yakni tu bukan tafsir Adam dak tu kan. Deh. Ke kita jatuh ke Quran weh. Pergi oleh kamu kepada Adam. Siapa dia Adam? Yakni kepala tak leh tu lagu tu. Ia panggil dia antara mufassir dengan mufakmu dengan mufassad tu tak sama kalau kita nak tak situ. Nah. Itu dia. Jadi nampaknya kalau kita halih tak sini, yakni kepala-kepala yang mengikut rasul yang dulu-dulu pada Nabi kita tu, tafsir siapa tu? Tafsir kamung tu. Kamung dah. Nampak tak lagu tu? Tu dia. Bukan tafsir Adam dah. Tafsir kamung. Siapa dia kamung tu? Kamu hok nak pergi cari Nabi Adam tu. Siapa dia? Ialah kepala-kepala yang mengikut rasul. Rasul baca itu. Yang dulu daripada Nabi kita. Demo tu. Apa apa ya tak pergi cari Nabi kita selalu? Sedangkan Nabi kita tu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pergi cari Nabi kita selalu lah. Pasal dalam cerita ni,
hok ya dia pergi cari Nabi tu semua tak sanggup berlaku. Dak pe yo ya. Pergi cari Nabi, ada Nabi ada tak sanggup. Lipat pada Nabi Nuh, Nabi Nuh tak sanggup. Mari pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tak sanggup. Pergi pada Musa pun supalah. Pergi pada Isa pun supalah. Pergi pada Nabi kita, baru Nabi kita sanggup. Nak percaya hadiah ni. Ni cerita lagi keratan ni. Nah, gak nak tanyanya, bapa ya tak pergi cari Nabi kita selalu? Pergi cari Nabi kita selalulah. Lepas tu kita cari Nabi ke seorang Nabi tu, bukan suta-suta nak boleh temu tu. Itu dia. Apa dia tak potong masa, pergi cari Nabi kita selalu? Ia jawab kata, pasal yang dia tak pergi cari ni, tak pergi cari Nabi kita selalu, kerana demon ni orang dulu. Orang dulu. Nuh, orang jamai tu ada, jamai Nabi Nuh, jamai Nabi Syish, jamai Nabi Ibrahim. Gak demon tu, tu boleh kerana ia mati lama dah ni dah. Kelebihan yang Allah Ta'ala wui pada Nabi kita, tak siapa maklumat tu ke dia. Pasal tu ya tak ada mikir nak pergi cari Nabi kita selalu. Nampak nak pergi kot tu tu. Ke kot mana tu? Kana? Oh, tafsir kamu. Jadi bukan tafsir Adam. Kalau tafsir Adam tak boleh nak kata gitu. Tafsir kamu tu. Siapa dia kamu tu? Yakni kepala-kepala yang mengikut rasul yang dulu-dulu daripada Nabi kita. Nah, nampak tu? Kamu tu, tafsir kamu. Nah, demo tu lah duk keceknya. Tubik fikirannya daripada puak-puak tu. Hei, apa kena boleh ya tak mikir cari Nabi kita selalu? Kita kat situ. Sebab kerjaan ni tak ada siapa dia boleh tolong. Nabi Adam pun tak sanggup. Segala nabi-nabi hak yang cari tu tak ada pun sanggup belako. Kecuali Nabi kita seorang aja sanggup nak tolong. Tanyanya, "Bapa ya tak pergi cari Nabi kita selalu?" Ia jawab kata, yen tiada sampai kepada mereka itu khabar Nabi kita penghulu bagi segala anbiya. Ia tak tahu. Ia tak tahu maklumat tu. Kalau ia tahu di awal, ia pergi cari Nabi kita selalu. Sebab Nabi kita tu Sayyidul Mursalin. Pergi cari tuan, pergi cari ibu selalu lah. Tapi ia tak tahu. Maklumat tu tak sapa ke dia. Sebab ia ni mati lama dah. Belum pada Allah Ta'ala pakai Nabi kita tu. Beribu tahun dah buat ni tak ada. Kok maklumat kata Nabi kita tu pengulu bagi segala anbiya. Tak ada dalam pala mereka itu. Tu kena dah tu. Alhamdulillah. Jadi yang ni tu tafsirnya kamu tu. Kamu-kamu hidup kecek gimari tu. Nah. Bila begitu, ya pergi carilah Nabi Adam. Dan berkata mereka itu. Dan berkata mereka itu. Kepala-kepala saat ni. Ya Adam. Engkaulah bapak bagi segala manusia. Lagi pula engkau ni telah menjadikan Allah dengan kudratnya, kudrat Allah. Nah, khalaqaka biyadillahi dalam hadis. Allah Ta'ala jadikan akan dikau tu dengan tangan dia, yakni dengan kudratnya. Syekh Daud tafsir. Pakai potong lalu. Sedap kecek buku tangan tak tangan lah. Nah, dengan kudratnya, kudrat Allah. Dan ditiup padamu daripada ruhnya, ruh Allah. Allah Ta'ala ambil ruh dia, mari bubuh padamu, hei Adam.
Lepas tu murak orang tu tu kok mana ruhnya, ruhnya tu. Ha ni pokmu kita tanya yo sendiri. Deh. Ha kita tanya yo. Dia kata gitu. Dan dan ditiup padamu, yakni pada Adam. Tiup daripada ruhnya, ruh bagi Allah. Tuhan ambil ruh dia, gisiu masuk di dalam magai bagi Adam. Apakah murak mereka itu lagu tu? Kita tanya dia sendiri. Kita tanya dia sendiri. Apa nak tanya kok mana cerita ni? Tak ada timbul lagi. Neh. Ha? Kalau tu saya tanya puak hak kata ni mengaji mengaji bab muqala patuhu lil hawadih wi banyak. Tu jalan ukayo ni. Tak sadap pelis orang. Jadi masalah. Neh. Kalau nak mulai kali kita tanya puak hak kata tu. Murak muko anu. Eh, nak tanya kok mana benda tak berlaku lagi. Kalau tak saya tanya, mengajilah dalam bab muka lafatuhu lil hawadih, we jadi cerah jilah molek. Bahala ayat laisa kamislihi syai'un, werti molek. Werti molek. Tak ada masalah eh. Tak ada masalah. Dan menyuruh mereka bagi. Dan menyuruh mereka maka sujud mereka itu bagimu. Lepas daripada Allah buat kemagai engkau hai adik nak wayak tak kelebihan dan keistimewaan yang Allah Ta'ala wi pada engkau, Allah Ta'ala perintah pada semua mereka suruh sujud pada kemagai engkau pada ketika itu. Betul tak? Yo jawabnya wa iz qulna ayat wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu tu nah fah tu engkau ni punya kelebihan 2 3 4 perkara sak ni maka syafaatkan olehmu bagi kami kepada Tuhan kamu. Tolonglah, tululah, berkeceklah dengan Tuhan. Nah, supaya Allah Ta'ala selesakan urusan puak kami ni. Tiadakah akal lihat barang yang ada kami padanya pada barang. Apa dia barang? Yang ni daripada haru-haru ni. Nah, boleh jadi tu ada sendiri pun duduk kau kawasan, duduk di alai tu juga tu. Nah, tu takkah kau lihat, takkah kau tahu kata puak kami ni teruk benar ada hari ni ni? Jawabnya ya. Tu. Dan tiada kah kau lihat barang yang sampai kami kepadanya, kepada itu barang. Gapo dia barang tu? Ia ni daripada haru-haru yang berlaku pada kami ni. Takkah begitu? Jawabnya ya. Habis. Maka berkata Adam, maka bahwasanya. Kita boleh reti juga sini sekarang ini. Dengan secara luar lah. Dia tak ada wayak sini. Tapi kita boleh reti juga. Jadi cara kita ni, bila kita nak pergi minta apa-apa demo, kena buat kena. Baju kita istimbak sikit. Daripada cerita saat ni, kita ni, bila kita nak pergi minta apa-apa demo, kena buat kena. Boleh takak dah kita. Kena buat kan? Gana? Boleh kita reti daripada cerita saat ni. Bila kita nak pergi minta apa-apa demo, kita kena puji dia dulu. Nah.
Balas mana kita puji dia dengan bawa kita bila segala nikmat-nikmat hak tu hewi ke dia. Ha tu. Itu adab dia. Adab dia. Bila kita nak pergi minta apa-apa di orang ni, jangan kita pergi dengan berjadah tu, jangan. Hanya kita pergi dalam bentuk ke kita kena sedar tubik kata kita ni susah. So, yang kedua pula, kena beringat benar-benar. Kena beringat benar-benar. Nah, kita pergi dalam bentuk ke kita puji dia. Kita puji dia. Eh, Tok Menai ni, kita duduk dengar telinga kiri, telinga kanan tak ada dah. Semua orang pakat sebut baik berlaku. Ha, tu. Kena kecek lagu tu. Nayuk ni kita dah dengar. Mengikut telinga kita, hodok ber dengar selama kemari. Semua orang pakat sebut baik berlaku. Walahal sahaja kita jirai pergi rumah kita, duduk makin hari-hari ke dia. Tapi jangan duduk wayak benda tu. Jangan duduk wayak benda tu. Nah, hanya kita pergi, kita cerita benda-benda hak yang tubik dalam bentukkan puji dia. Ha ni tengok dia duduk bila ni. Pertama sekali, ya wayak tu, tu hewak kau ni dengan kodrak dia sendiri. Walahal orang lain pun serupa juga. Nah, yang kedua pula Allah Ta'ala ambil roh dia bubuh. Allah, buka-buka tu. Yang ketiga pula, lepas daripada engkau tu hewat kemarin siap dah, Allah Ta'ala peretah pada malaikat suruh sujud pada engkau. Ha tu apa tu? Ia panggil berbagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Adam. Maka ketika kita nak mengadap dia, nak pergi minta satu hajat dia, kita kena karar benda-benda tu. Nampak tak? Hanya panggil adab dia. Adab dia. Ha, tu pah. Kalau boleh soal lagi, kita tambah soal lagi mengikut budaya orang Melayunya dah. Ha, kita lekat barat tangan katik, gimuh dia. Kok? Lekat barat di tangan. Nah, itu dia panggil cara basuh. Kita nak pergi tupu orang untuk nak minta satu-satu hajat. Soal ayah nak tolong, boleh tolong, tak boleh tolong, aku kira lagi. Tapi adab lek kita tu, adab lek kita. Gitu. Maka bilalah puak-puak kepala-kepala ni pergi mengadap pada Nabi Adam, Nabi Adam jawab takkan dah weh. Maka berkata Adam, maka bahwasanya Tuhan aku marah pada hari ini akan sebagai marah yang tiada marah dulunya, dulu daripada hari ini. Ha, seufamanya, yang ini seufama marah pada hari ini. Dan tiada kemudiannya, kemudian daripada hari ini pun tak juga. Ha, ni payah belakanglah nak surah ni dah. Kalau kita nak wayak bahasa belorak dah kopi mudah. Nah, tu ada kata, hari ni aku pun tak berani. Aku pun tak berani hari ni. Sebab apa? Hari ni ni tu hidup mengamuk suara. Tu bahasa kecek belorak dah kopi. Hari ni aku tak berani nak masuk. Hidup mengamuk tiga hari dah. Ha tu. Orang kedai bayar panggil mengamuk dah. Tak gitu? Aku tak wani. Musa hari cari ku. Seminggu dah duduk mengamuk budak yang curi sekerak. Duduk mengamuk seminggu dah. Hari ni aku tak wani nak tepuk. Kalau mu nak juga, dengan secara cepat, pergi cari orang lain. Ha tu. Tu bahasa lorak kedai kopi dia panggil. Dia panggil mengamuk. Aku ni tak berani, tak berani. Sampai hidup mengamuk seminggu dah. Budak-budak waru ni buat klip tina masuk ni kapung. Seminggu dah hidup mengamuk tak ada bukti ni. Gak aku tak berani nak kecek pun dah hari ni. Kalau mu nak juga, pergi cari orang lain. Itu dia. Sini nak surah Quran ni. Dia kata kan? Hak syarat terjamuk.
Maka berkata Adam, bahwasanya Tuhan aku marah pada hari ini. Ha, marah, mak marah ni lorak kita. Lorak kita kata murih. Tuhan aku ni duk murih. Ha, kalau kita kita tukar kok, duk mengamuk besar. Duk mengamuk besar ni hari ni. Duk mengamuk tu, haji tak ada siapa dia berani masuk kita pun. Tu bahasa lorak kena kopi dia panggil. Tadi tanda situ sikit boleh. Tanda situ sikit. Bahwasanya Tuhan aku marah pada hari ini. Ya'ni pada ketika pada masa tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mazahirkan asar, nah tulis kelima harap sikit seko, asar alih so matatame paturro paturumu hamzah asar bagi sifat jalalnya dan sifat al-qahri yakni kekerasannya. Ha. Dan tiada mazahir ia sama sekali. Dan tiada mazahir ia sama sekali akan sifat rahmahnya dan sifat ihsannya. Ha, tu buat gitu. Entah hanya tu je. Ha, tu makna marah. Tu makna marah. Ya ni ia kata, ha ni ulama takwil lah ni. Nah, ia kata Allah Taala pada ketika tu dia mazahirkan sifat jalal dia. Sifat kebesaran dia, sifat hanal dia, ha, sifat kekerasan dia, sifat al-qahri tu. Asar bagi sifat-sifat tu tu Allah Taala zahir pada hari itu. Adapun asar bagi sifat rahmah, sifat ihsan, sifat karam pada hari itu tak ada sama sekali. Ah, tu dia. Mana kot tu? Mana kot tu? Nah. Ah, tu. Kalau wasal orang kena kopi sat ni. Eh, nyeduk mengamuk sa so 2 3 hari nyeduk mengamuk sa ni. Tak ada siapa dia berani masuk temu. Ha, tu pasal orang hari kita kecek di kedai kopi, sabik dengan orang kedai bag tua kampung. Tu kecek lagu tu. Ha, habis. Dan diteguh akan daku daripada memakai pohon kayu khuld di dalam syurga, maka aku salahi akan dia. Maka sekarang ini nafsi. Wallahu a'lam. Kat tu dulu.